Hamdan Zulfa, lahir tanggal 21 Juni 1962 di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia yang keempat periode 6 November 2013 hingga 7 Januari 2015. Ia juga pernah menjadi salah satu pengurus Partai Bulan Bintang. Setelah tidak menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, selain menjadi konsultan hukum dan pengajar di beberapa perguruan tinggi, ia juga mendapat amanah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Lasna Tanfiziyah Syarikat Islam dan juga dipercaya sebagai Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau MNKHMI. Gelar sarjana hukumnya ia dapatkan dari Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, di mana ia mengambil jurusan hukum internasional. Saat menjalani kuliah di Universitas Hasanuddin, ayahnya meminta Hamdan untuk mengambil pendidikan tinggi di bidang agama.